Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Siaran ini dipancarkan di Transmedia di Bandung, Udon Thani, Timur Laut, Thailand. Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropa dan Amerika, dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran cerita. Bersedia untuk mentransaksi keuangan antara bangsa dalam ahli efek untuk mengukum perdagangan pelaburan pancungan dan perkhidmatan. Kementerian Pertanian menyertai ASEAN China Korea Jepang India untuk melakukan kerjasama dalam makanan, pertanian, dan perhutanan. Jumlah konsumen menggarakkan pancungan kesehatan manusia nilai ekonomi memperluaskan kebijaksanaan dan budaya Thai. Dan seterusnya, marilah kita ikuti dengan berita sepenuhnya. Saudara pendengar, dari situasi banjir di wilayah Timur Laut Utara dan Kota Tengah mulai diungkai. Isi padu air keseluruhan telah terus berkurangan di banyak kawasan. Kini telah memasuki proses penyembuhan dan pemulihan dan mengurangkan kesan kepada rakyat. Timur Laut dan Nusa Perdana Menteri melawat rakyat untuk memantau penyelesaian keadaan dan mendengar masalah kesusahan rakyat serta mengarahkan agensi berkaitan untuk mempercepatkan masalah serta memberi pertolongan dengan penuh dan juga tidak menumpukan air surut. Harga tak langka untuk membantu orang ramai daripada banjir oleh Jabatan Pencegahan dan Mengurangkan Bencana dan wilayah telah memberikan bantuan mengikut peraturan Kementerian Keuangan mengenai pendahuluan kerajaan untuk membantu bangsa bencana dalam kecemasan tahun 2019. Bersama-sama dengan tabung bantuan bencana pejabat Perdana Menteri Kementerian Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia, Kementerian Pertanian dan Koperasi oleh pejabat kita Thailand dan pertubuhan kerajaan tempatan. Selain dari itu, terdapat juga agensi kerajaan yang turut menggerakkan bantuan kepada anak-anak yang terjejas sepenuhnya dan dengan perterusan. Seperti Jabatan Hotel dan Langkah Mengurang dan Cukai, Jabatan Ekstas membantu usahawan yang terjejas dengan memanjangkan masa untuk melepaskan borang cukai. Jabatan Perbendaharaan menepikan sewa untuk menyewa di tanah harta diraja selama 1 tahun. Jabatan Pengairan Diraja mempercepatkan gelapan air dari tanah sama ke sungai utama sedekat mungkin. Jabatan Perhubungan Awam melaporkan maklumat berita keadaan cuaca dan air di kawasan itu berikan nasihat dan hubungi saluran hubungan untuk mendapatkan bantuan. Pada masa yang sama, Perdana Menteri telah mengeluarkan agensi berkaitan untuk menyegerakan penyediaan maklumat tambahan dan langkah-langkah untuk kemusnahan kepada Kabinet untuk pertimbangkan segera menyatakan perkara yang mana boleh dilakukan secara lebih tinggi perlu teruskan dengan tanpa menunggu air surut untuk membantu mereka yang terkendat di dalam rumah. Saudara pendengar, kerajaan Thailand berhasrat untuk terus membangunkan inovasi keuangan untuk memasuki keuangan digital dan negara bersama-sama dan pusat lain-lain di ASEAN untuk memacu projek menjalin hubungan pembayaran ASEAN sejak tahun 2019 untuk menyediakan perkhidmatan pembayaran rentang sempadan yang mudah, selamat dan berkandang di rantau ini. Akhirnya,
Taiwan mulai menghubungkan sistem pembayaran antara bangsa. Terdapat dua jenis pembayaran rentang sempadan, pembayaran QR dan pemindahan uang antara bangsa melalui e-tol secara mudah dan cepat. Katanya Taiwan adalah peneraju di rantau ASEAN dengan jumlah hubungan keuangan terbesar. Pada masa ini terdapat 6 negara prinsip untuk pemindahan uang antara negara dengan Thailand, yaitu Jepang, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Tidak perlu membawa uang tunai manakala pertukaran karena lebih baik daripada menggunakan credit card. Caranya hanya dengan mengimbas kod QR Thai melalui aplikasi lima bank yang mengambil bagian, yaitu Bangkok Bank, Kasikorn Thai, Krung Thai, Krung Si Ayutthaya. Dari projek yang berjaya ini, oleh itu Thailand mencadangkan garis bantuan untuk menghubungkan sistem pembayaran antara zon ekonomi. Pada mesyuarat Menteri Keuangan APEC kalian ke-29 pada 20 Oktober, ia juga mempamerkan inovatif pembayaran dalam sistem elektronik yang terdiri daripada pembayaran QR rentas sempadan dan penyelesaian rentas setalan digital sebagai garis bantuan untuk APEC untuk menggunakan inovasi ini kepada negara anggota APEC pada masa hadapan juga. Pembentangan inovasi keuangan digital ini akan membolehkan orang Thai dan perniagaan Thai mendapat manfaat dalam 4 perkara. Pertama, sistem pembayaran Thai akan ada infrastruktur dan peluang untuk berkembang kepada APEC di semua kesatuan ekonomi, dekat dan mampu bersaing dengan risiko baru dalam era digital. Orang ramai mempunyai perkhidmatan pembayaran digital yang meliputi pemindahan wang antara bangsa, yang mempunyai iuran murah dan kadar mata wang yang baik. Yang ketiga, perniagaan SME akan mempunyai perkhidmatan pembayaran yang memenuhi keperluan perdagangan dan pembayaran digital dengan mudah. Jimat masa dan kurangkan kertas kerja, mengurangkan kos pengembangan perniagaan, dan yang keempat, penyedia perkhidmatan pembayaran seperti bank meningkatkan peluang dan daya saing, serta menyesuaikan diri dengan dunia wang digital. Saudara pendengar, kerjasama ASEAN, Kementerian Pertanian dan Koperasi mengambil bagian dalam mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan ke-44 dan mesyuarat berkaitan melalui sistem tali sidang dalam talian. Kementerian Pertanian penekanan kepada pemacu dasar 3S bersama-sama dengan model Biosecular Green Economy atau model BCG bertujuan untuk matlamat pembangunan mampan bersedia untuk bekerja sama dalam sektor makanan, pertanian dan perhutanan dengan negara anggota dan rakan Komisi ASEAN untuk meningkatkan keselamatan makanan dan pertanian mampan. Pada mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan yang ke-44 sebelumnya,